Okey, nampak kekeguan dia memang menjadilah. Jadi siapa-siapa yang nak berniaga boleh try resipi ni. Terutamanya Mak Lang kita yang di kampung tu, jangan segan-segan nak cuba. Apam nasi memang enak dijadikan sarapan pagi, apatah lagi dinikmati dengan secawan kopi panas. Bahan-bahan apam nasi adalah 2 cawan tepung beras, 2 cawan tepung gandum, kisar 2 cawan gula bersama 2 cawan nasi dan tambah 3 cawan air. Kisar bahan-bahan ini sehingga benar-benar halus. Masukkan sepaket yeast ke dalam adunan tepung gandum dan tepung beras. Gaul hingga sekata. Tuang adunan yang diblend ke dalam tepung sedikit demi sedikit. Kalau kita masukkan air sekaligus, adunan akan bergumpal-gumpal. Kita buat proses ini sehingga selesai. Nampak tak hasilnya yang sempurna tanpa gumpalan tepung di dalam adunan. Kemudian kita rehatkan adunan ini selama 1 jam. Lepas 1 jam diperam, okey kita tengok dah naik sekali ganda. Sebelum dituang ke dalam loyang, kita kacau dulu untuk buang angin dalam adunan ini. Kalau kita terus kukus, apam kita akan naik tapi dia akan kempis kembali. Pastikan loyang disapu minyak dahulu agar senang kita nak keluarkan daripada loyang setelah dipotong. Seterusnya, tuang adunan ke dalam loyang pengukus. Selepas adunan dimasukkan ke dalam loyang, rehatkan lagi 30 minit. Setelah adunan naik sekali lagi, barulah dikukus. Sebelum mengukus, pastikan pengukus telah dipanaskan terlebih dahulu. Kukus selama 45 minit. Balut penutup pengukus dengan tuala agar air tidak menitik ke atas apam yang dikukus. Jika anda suka dengan video ini, please tekan butang like dan yang belum subscribe, sudi-sudilah untuk subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang.